Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Agi Semua Channel bersama Driver Truk Sumbawa. Nah, teman-teman, saya sekarang sudah ada di PT Erlangga Semarang. Tadi malam saya nyampe sekitar jam 8 atau jam 9 kayaknya, teman-teman. Nah, jadi sekarang ini saya sudah di PT Erlangga Semarang, miliknya Abah Toto. Nah, barusan kita selesai makan-makan sama Abah juga, sama teman-teman juga. Jadi saya mau nge-vlog dulu. Nah, sebentar lagi saya mau ke Bali. Kebetulan pas di sini sudah ada truk yang muat, jadi saya ke Bali dulu. Gak tahu ntar sore atau ntar malam jalan sama Abah. Jadi Abah Toto ikut ke Bali. Nah, ini saya mau jalan-jalan. Kita akan lihat truknya di sini milik Abah Toto. Kita akan jalan, teman-teman, ya. Oke, siap cus. Nah, jadi teman-teman, kita akan keliling-keliling di garasi PT Erlangga di Semarang, punyanya Abah Toto. Nah, jadi saya akan ke Bali trip perdana pakai Driver Snow. Ini Driver Snow, teman-teman. Saya lagi sekarang manasin truknya. Kita akan jalan-jalan lihat-lihat di garasi Abah. Abah Toto atau PT Erlangga. Nah, ini saya akan ke Bali trip perdana dengan Driver Snow. Ini boys, teman-teman, ya. Nah, jadi sekarang karena sudah ada muatan, jadi saya akan ke Bali bersama Abah Toto yang punya PT Erlangga. Ada fitter, ini ada bak, terus ada yang wing box. Ini sudah ada wheel dock. Nah, ini Driver Snow. Saya akan ke Bali perdana, sudah ada retuari. Ada retuari di atasnya. Ini pakai AC, teman-teman, ya. Ini Driver Snow, ini pakai AC. Kita akan jalan-jalan lihat-lihat di garasi PT Erlangga apa aja yang ada truk-truknya ini, yang boys-boysnya. Nah, jadi teman-teman, ini akan saya yang pegang untuk kota-kota. Ini yang adik kakak sama Mas Peri Petir. Lohan 500. Lohan Nino 500. Sudah ada wheel dock-nya. Terus kita lihat-lihat di samping dulu. Nah, ini ada juga tronton. Tronton, terus ini juga ada tronton juga. Ada tronton juga. Ini kayaknya Nissan ini. Oh ya, betul, Nissan diesel. Nah, ini Nissan Tronton. Dan ini akan saya pegang, teman-teman, ya, sama Mas Peri Petir, kembaran Mas Peri Petir. Nah, kalau di Erlangga itu, teman-teman, itu ada Obro 5 Jatim. Jateng, maksudnya Obro 5 Jateng itu kayak gitu, teman-teman, ya. Obro 5 Jateng. Tuh, teman-teman. Dan ini Fuso Victor nih, teman-teman, ya. Ini tronton juga. Ini yang build up-nya. Ini tronton juga. Seperti apa, kita lihat depannya dulu ini. Ini Nissan. Ini Nissan Euro kayaknya ini. Oh ya, Nissan Euro. Ini Nissan Euro, teman-teman, ya. Dan semuanya sudah ada build up semua, teman-teman, ya. Build up seperti ini. Wheel dock seperti ini. Ini yang wheel dock Mitsubishi ini. Nissan. Ini sudah ada wheel dock Sumber Rezeki mereknya ini, teman-teman. Ini sudah ada. Tuh. Terus ini punya Mas Anton. Ini kebanyakan orang Sunda, teman-teman, ya, di sini supirnya. Nah, terus ini sudah muat. Sudah muat semua. Ini punya Mas Anton yang 235, yang ini yang bak. Yang bak misalkan orang Sunda. Nah, terus ini, wah, ini boys nih. Ini, teman-teman, tuh kita lihat tuh build up-nya. Aduh, mantap. Aduh, waduh, nih bempernya, teman-teman, sangat-sangat boys, mantap ini. Terus Napit Erlangga Obro 5 Jateng, it's the best. Tetap ada Bro 5 Jateng, teman-teman, ya, kalau Peter Langga. Hmm.
Nah, jadi ini baru pulang muat dari Surabaya, teman-teman. Dari Surabaya. Terus itu ada Victor Ebro 5 Erlangga. Seperti itu, teman-teman ya. Itu teman-teman lagi duduk sana, itu ada Barja di sana juga. Ada Batoto. Ini lagi hujan-hujan, teman ya. Hujan-hujan lagi ngevlog. Lagi ngonten hujan-hujan, teman-teman. Nah, ini itu truknya Mas Rizal yang saya dari Lombok kemarin. Dari Lombok. Tadi malam saya nyampe sekitar jam 8, teman-teman ya. Nah, sekitar jam 8 saya nyampe. Dan di sini di PT Erlangga itu kebanyakan bok, teman-teman. Jadi bok itu ada yang tronton, ada yang engkel. Nah, ini yang nanti saya akan yang pegang. Nanti kita akan ke Tam Kargo mau masang mahkotanya. Jadi begini suasana di PT Erlangga, teman-teman ya. Suasana di PT Erlangga karena ini hujan, jadi kebanyakan yang istirahat, kadang ada yang tidur. Ini ada mangga, siapa yang mau makan mangga silakan ambil. Itu trip personu. Jadi trip saya ke Bali, trip pertama atau trip perdana pakai ini, teman-teman ya. Pakai driver snow. Sebentar lagi kita mau jalan sama Abah. Abah Toto mau ikut. Nanti seperti apa keseruan saya sama Abah di perjalanan, teman-teman bisa simak di video. Dan jangan lupa sebelum nonton, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, teman-teman ya. Share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Ini sebentar lagi kita mau jalan. Saya lagi manasin truk saya. Truk driver snow. Itu sangat boys, teman-teman. Itu lightingnya itu pakai mika yang putih, teman-teman ya. Depannya sudah ada kepet di depan, belum ada bemper, tapi ya sangat boys lah. Seperti apa nanti perjalanan saya, ikuti sama-sama, teman-teman ya. Lumayan gerimis. Ini driver snow, ini yang bak, teman-teman ya, bukan yang bok. Ini bak, ini sudah dilukis sama Mas Angga. Driver snow nya sudah dilukis waktu di Nguling Pasuruan, daerah Grati, teman-teman. Jadi ini saya ngirim perdana ke Bali, nyampe Semarang langsung ngirim, langsung bawa driver snow ke Bali. Jadi bongkarnya di Bali itu hari Selasa, teman-teman ya. Ini kita jalan nyantai, kebetulan Abah Toto ada ikut, ownernya PT Erlangga. Ada yang ikut jalan-jalan ke Bali. Seperti ini driver snow kalau malam, teman-teman. Oke, teman-teman, next video kita ketemu lagi. Ini sudah lumayan deras hujannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah nyampe Desa Kradenan mau dekat Cepu. Saya lewat sini. Ini saya sudah ngetrip perdana ke Bali, teman-teman ya. Sekarang saya bawa ini driver snow yang Lohan 235, teman-teman ya. Jadi karena ini sudah kandung muat, ini saya ini sudah jalan, sudah nyampe Desa Kradenan. Driver snow kalau malam istimewa, teman-teman. Kita akan lihat jalan-jalan dulu. Ini lampu kolongnya warna pink. Warna pink, teman-teman ya, warna pink. Jangan tinggalkan yang mulus demi yang mulus. Ini muatannya kurang lebih tinggi itu 41. Kurang lebih tingginya itu 41, teman-teman ya. Tuh. Driver snow kalau malam sangat istimewir.
Istimewa teman-teman, itu lampu kolong depannya itu sangat-sangat indah. Sudah pakai strobo. Strobonya teman-teman. Ini posisi hujan teman-teman ya. Ini posisi hujan, hujannya lumayan gerimis.